Hai semuanya, balik lagi dengan saya Calon Wartawan. Kali ini saya akan bahas berita sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019. Oke guys, sebelum kita mulai pembahasannya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, supaya kalian gak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari kami. Dan jangan lupa like juga kalau kalian suka dengan video ini. Oke guys, ayo kita masuk pembahasan hari ini. Pelatih Juventus Maurizio Sarri kini sedang memantapkan rencananya pada musim 2019-2020 mendatang. Saat ini dia tengah mencari pemain depan yang tepat untuk dijadikan sebagai pemain pelapis bagi Cristiano Ronaldo. Pada sesi jumpa pers pertamanya sebagai pelatih Juventus, Maurizio Sarri sudah menebar kode soal rencananya di lini depan Juventus. Ada 3 pemain yang masuk dalam rencananya musim depan, yaitu Douglas Costa, Ronaldo, dan Paulo Dybala. Sarri kemudian menegaskan rencana itu dengan menggelar pertemuan bersama Ronaldo. Sarri juga mengunjungi Yunani untuk menemui Ronaldo yang sedang menikmati liburan. Sarri memastikan jika Ronaldo akan jadi ide utama dalam permainan Juventus musim depan. Namun masalahnya tidak selesai sampai pada tahap itu saja. Sarri harus segera memutuskan komposisi pemain depan di tim utama. Tidak semua pemain bisa dipertahankan. Dia harus memilih siapa yang paling tepat untuk jadi pelapis Ronaldo. Dikutip dari Sky Sport, Higuain sudah menyatakan tekad untuk bertahan di Juventus. Dia siap-siap bersaing dan menjadi pelapis Ronaldo. Bahkan dia ingin Juventus meminjamkan Moskin ke klub lain. Meminjamkan Moskin bisa jadi blunder bagi Juventus sebab dia mampu tampil bagus pada musim 2018-2019 lalu. Dengan peran sebagai pelapis Ronaldo, apalagi dia masih berusia muda dan bisa jadi pemain penting di masa depan. Juventus juga memilih Mauro Icardi yang kini diasingkan dari tim utama Inter Milan. Namun, Juventus tidak ingin membayar mahal untuknya. Corriere dello Sport menyebut Juventus hanya bersedia membayar 40 juta euro untuk Icardi. Juventus coba memanfaatkan hubungan panas antara Inter Milan dengan Icardi. Mereka akan melayangkan tawaran semurah mungkin. Icardi sendiri masih punya kontrak dengan Inter Milan sampai tahun 2021. Jika memang nantinya membeli Icardi, maka Juventus harus kembali berhitung soal komposisi di lini depan. Dia harus melepas Higuain atau Kane, bahkan kedua pemain itu. Sebab jika itu tidak dilakukan, maka Juve akan menumpuk pemain di lini depan. Sebagai catatan, Juventus juga masih punya Mario Mandzukic di penyerang tengah. Kabar yang berbeda, pemain asal Kroasia tersebut sedang menjajaki peluang untuk pindah ke klub Jerman. Eden Hazard kabarnya sudah menetapkan nomor punggung yang bakal ia pakai di Real Madrid musim depan. Menariknya, nomor punggung tersebut bukanlah 7 atau 10. Hazard digait Real Madrid dari Chelsea dengan biaya mencapai 100 juta euro. Pemain internasional Belgia itu pun diharapkan bisa menjadi simbol tim yang baru bagi Los Blancos musim depan. Di awal kedatangannya di Real Madrid, Hazard belum mendapat nomor punggung. Pasalnya nomor 10 yang biasa ia kenakan sudah memiliki empu yakni Luka Modric. Belakangan muncul kabar yang menyebut bahwa Hazard bisa jadi akan mengenakan seragam nomor punggung 7 yang identik dengan bintang utama Real Madrid. Sebelumnya nomor keramat ini pernah dipakai dua legenda Real Madrid yakni Raul Gonzalez dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Namun opsi menggunakan nomor punggung 7 sepertinya tak bisa terwujud karena pemiliknya saat ini, Mariano Diaz, menolak untuk hengkang dan menyerahkan nomor punggungnya ke pemain lain. Kini seperti dilansir Marca, Hazard pun sudah memilih nomor punggung yang akan ia pakai. Nomor tersebut adalah nomor 23. Eden Hazard diklaim menginginkan nomor 23 karena ia ingin meniru kesuksesan yang diraih dua bintang legendary NBA, yakni Michael Jordan dan LeBron James. Nomor punggung 23 di Real Madrid sendiri memiliki sejarah digunakan oleh pemain bintang. Nama yang paling beacon tentu saja David Beckham yang memakainya pada periode 2003 hingga 2007 silam. Kebetulan nomor punggung tersebut masih kosong alias tak punya pemilik karena sang pemakainya musim lalu, Sergio Reguilon, sudah dipinjam ke Sevilla. Philippe Coutinho disebut sudah setuju untuk pulang ke Liverpool dengan status pemain pinjaman dari Barcelona. Kabarnya, Coutinho siap melupakan gengsi demi menyelamatkan karirnya. Menukil Mirror, Coutinho terus dikabarkan bakal meninggal Camp Nou usai satu setengah musim yang sulit. Dia belum benar-benar membuktikan diri sebagai pemain yang tepat untuk Blaugrana. Manchester United sempat disebut-sebut sebagai tujuan Coutinho berikutnya. Tetapi rumor ini pupus di tengah jalan. Gagasan kembali ke Liverpool muncul, meski fans The Redmen
menolaknya. Kehadiran Antoine Griezmann di Barcelona diakini bakal semakin menyulitkan posisi Coutinho. Namun, Barcelona memberikan kostum 17 untuk Griezmann, bukan nomor 7 yang dikenakan Coutinho. Bisa jadi ini tanda Coutinho bakal dipertahankan. Biarpun demikian, spekulasi soal kepergian Coutinho terus menguat. Kerasan liar kepulangan ke Liverpool tampak tidak terlalu liar. Coutinho bisa saja pulang ke Anfield. Liverpool cukup di bursa transfer kali ini. Memulangkan Coutinho mungkin terkesan mustahil, tapi bukan berarti tidak mungkin. Coutinho mungkin tergoda bekerja di bawah Jurgen Klopp lagi. Kabarnya, Coutinho sudah menyetujui skema pinjaman ke Liverpool dalam 2 musim ke depan dengan opsi pembelian. Kepulangan Coutinho ke Liverpool menghadapi satu masalah besar. Apakah Van der Red mau memaafkan dan menerima? Agent Coutinho Kia Joracia menegaskan bahwa penyerang Brazil itu tidak akan bergabung dengan klub Premier League selain Liverpool meski Coutinho meninggalkan Liverpool dengan cara yang tidak terlalu baik. Dia masih begitu mencintai The Red. Saya kira Liverpool adalah lubuk hatinya yang paling dalam. Dia merupakan fans setia Liverpool sepanjang musim lalu, dikata Kia. Artinya gagasan liar kepulangan Philippe Coutinho ke Liverpool mungkin lebih masuk akal daripada yang kita duga. Okay guys, itulah video kita hari ini. Bagi kalian yang gak mungkin dalam berita sepak bola terbaru atau transfer terbaru 2019 dari kami, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like juga guys. Sampai ketemu di video terbaru kami.